Buminya diperintah oleh raja yang adil. Keharmonian penduduknya menjadi pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah sahabat berhijrah ke sini. Makam di bahagian utaranya dalil peristiwa bersejarah itu. Muka buminya mencabar setiap pengunjung yang cuba merentasi tanah tinggi di negara ini. Aktiviti gunung berapi lebih 4 juta tahun lalu meninggalkan kesan tanah tinggi bergunung ganang membentuk wajah alam sekitarnya hari ini. Pada awal tahun 80-an, dunia melihat ia sebagai bumi tandus, dipenuhi kebuluran dan kemelaratan hidup. Apakah benar fenomena itu? Walaupun purata tanah tingginya mencapai ketinggian 1,680 meter dari aras laut, namun ia mengalirkan sungai ke lembah di tanah rendahnya. Kemakmuran negara ini menggambarkan keadilan pemerintah silamnya. Bumi ini pernah diperintah oleh raja yang bergelar Nagashi dan kerajaannya ketika itu menjangkau hingga ke Sudan, sebahagian daripada Mesir dan juga Somalia. Itulah dia Habsyah, dan ia berasal dari dua perkataan Arab, Hab wa Syah, yang bermakna bijirin dan ternakan, kerana bumi ini subur dan ternakan membiak dengan banyaknya di sini. Habsyah banyak membantu, terutama di awal perkembangan Islam, iaitu ketika para sahabat ditindas dengan teruk oleh orang Quraisy di Mekah. Teruskan bersama Jejak Rasul di Ethiopia. Selain dikenali sebagai Habsyah di kalangan bangsa Arab, ia turut memakai nama Abyssinia sehingga kurun ke-20. Hari ini, Ethiopia merujuk kepada kedua-dua nama lama itu. Lebih daripada separuh keluasan Ethiopia berjumlah 1.133 juta kilometer persegi dikuasai oleh tanah tingginya. Ia dibahagi dua pada bahagian penjuru sebelah timur laut dan tenggaranya oleh lembah Rift yang melandai sehingga 2,000 meter ke bawah. Sesuai dengan makna Habsyah yang disandangnya, Hab bermaksud bijirin dan Syah merujuk kepada binatang ternakan. Suasana seperti ini adalah sebahagian daripada agenda harian penduduk tempatannya. Pasar menjual kambing di Addis Ababa, contoh penternak tempatan memperagakan hasil ternakan mereka. Faktor geografi Ethiopia turut mempengaruhi fizikal ternakannya. Kambing di sini terbahagi kepada kambing tanah rendah dan kambing dari tanah tinggi. Kambing tanah tingginya kelihatan memiliki bulu yang lebih banyak berbanding kambing dari tanah rendah. Setiap kali tiba musim perayaan, pasar ini akan menjadi lebih sibuk. Pelanggannya tidak sahaja datang dari Addis Ababa,
malah dari kawasan di luar pusat bandar. Pada tahun 1999, hasil ternakan kambing biri-biri di negara ini berjumlah 12 juta ekor, sementara jumlah kambing biasa pula mencapai angka 17 juta ekor. Permintaan tidak hanya datang daripada penduduk tempatan, malah ia turut diekspor ke luar negara. Tidak jauh dari pasar kambing itu, tersergam kediaman seorang usahawan tempatan yang turut mengekspor kambing ke luar negara. Khalid Al-Haj Duri Ibrahim Abdi Bor, antara peniaga Islam yang berjaya di negara ini. Bor adalah nama keluarganya yang disegani di kalangan penduduk Islam tempatan kerana sumbangan mereka dalam pendidikan dan kebajikan. Isterinya, Asma Abdullah, juga anak seorang ahli perniagaan. Dia berasal dari sebuah wilayah Islam di timur Ethiopia. Sektor perniagaan Ethiopia dinominasi oleh komuniti Islamnya. Khalid sendiri telah mewarisi perniagaan hari ini daripada generasi terdahulunya. Dalam usia awal 40-an, dia menjalankan beberapa jenis perniagaan di peringkat antarabangsa, termasuk membekalkan kambing-kambing ke Asia Barat, khususnya Arab Saudi. Setiap hari, syarikatnya mengekspor 100 tan daging kambing ke Asia Barat. Bagi kambing yang telah disembelih, perkhidmatan kapal terbang digunakan untuk mengekspornya. Sementara kambing-kambing hidup diekspor dengan kapal menerusi pelabuhan di Djibouti. Ada kalanya, Khalid meninjau perkembangan di pasar kambing ini bagi melihat harga pasaran tempatan. Menurutnya, jika sebatang gigi kambing telah patah, menandakan ia berumur setahun. Semakin banyak jumlah giginya yang patah, semakin tualah kambing itu. Kambing tua memiliki daging yang agak keras. Menurut usahawan ini lagi, kambing hidup yang diekspor terdiri daripada kambing tanah rendah, sementara kambing tanah tingginya lebih sesuai dijadikan daging beku sebelum diekspor. Kesibukan pasar ini jelas menolak gambaran ia sebuah negara yang tandus dan melarat. Negara yang dipagari oleh gunung ganang berpermukaan kasar ini bersempadankan Eritrea dan Djibouti di timur lautnya. Somalia membatasi sempadan Ethiopia di sebelah timur dan tenggara. Kenya menjadi jirannya di bahagian barat daya, sementara Sudan berada di sebelah barat lautnya. Permukaan bumi yang tidak sekata menyukarkan proses penurapan jalan di negara ini. Oleh itu, hanya 15% daripada 28,500 kilometer rangkaian jalan rayanya yang berturap. Kegairahan anak-anak tempatan ini melihat warga asing di perkampungan mereka adalah sebahagian faktor yang disumbang oleh kesukaran jalan daratnya, sehingga kawasan pedalaman tidak popular kepada pelancong asing. Sedangkan cara hidup serta keindahan alam semula jadinya amat menarik untuk diperhatikan. Wajah-wajah kaum Tigrawai menunggu hasil tanaman mereka yang diperagakan memenuhi kawasan lapang di sebelah utara Ethiopia. Kaum ini mendiami kawasan yang dikenali sebagai Tigray. Mereka bertutur dalam bahasa Tigrina. Bahasa itu termasuk dalam kelompok bahasa Semitik. Ia mempunyai pengaruh Arab dan Hebrew. Hidup mereka bergantung sepenuhnya kepada sektor pertanian. Antara hasil tanaman kaum ini ialah Bali. Sebuah kaum lain yang tergolong dalam kelompok bahasa Semitik ialah etnik Amhara.
Bahasa pertuturan mereka dikenali sebagai Amharic, digunakan secara meluas pada bahagian barat laut dan bahagian tengah Ethiopia. Kini, ia dijadikan bahasa rasmi negara ini. Faktor geografinya menjadikan laluan udara lebih popular daripada jalan darat. Mekele terletak 777 km dari Addis Ababa. Perjalanan darat yang memakan masa selama 48 jam tanpa henti adalah waktu terpantas untuk sampai ke situ. Mekele ialah ibu negeri wilayah Tigray di utara Ethiopia. Wilayah ini hampir mempunyai kuasa autonomi untuk mentadbir kawasan mereka. Terdapat sebuah bandar kecil dikenali sebagai Wukro, 69 km dari Mekele. Sebuah tinggalan sejarah umat Islam terletak 10 km ke utara Wukro. Nagash, perkampungan kecil, mengabadikan sejarah penghijrahan umat Islam dari tanah Arab. Kehadiran rombongan beragama Islam yang ingin menelusuri sejarah perkampungan ini disambut dengan doa daripada penduduk tempatan. Masjid di kompleks makam Negash menjadi pusat kegiatan umat Islam yang hidup bermasyarakat dengan penduduk Kristiannya. Perkampungan yang dihuni oleh 2,000 orang penduduk ini dikatakan sebagai perkampungan Islam pertama di Ethiopia. Hubungan antara Ethiopia dengan tanah Arab telah wujud sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pertemuan antara Nabi Sulaiman dengan Puteri Balkis tercatat dalam Al-Quran. Wilayah jajahan Balkis pada waktu itu meliputi sebahagian daripada Mesir, Sudan, Somalia dan Yaman. Pusat pemerintahannya terletak di utara Ethiopia. Selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan antara kedua-dua buah negara ini semakin rapat melalui peristiwa hijrah. Kompleks makam Negash di perkampungan ini mengukuhkan lagi peristiwa itu. Bumi ini mendapat nikmat Islam 13 kurun yang silam, iaitu kira-kira 5 tahun selepas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali saudara masih ingat peristiwa dua hijrah yang berlaku pada kurun ke-7 atas perintah Rasulullah sendiri. Muslimin ketika itu ditindas dengan teruk oleh orang Quraisy di Mekah. Dan Rasulullah yang mengetahui tentang adanya seorang raja yang sangat adil memerintah Habsyah ketika itu, memerintahkan para sahabat untuk menyeberang Laut Merah dan mencari perlindungan di bumi ini. Para sahabat bukan saja diberi perlindungan dan dilayan dengan baik, malah raja berkenaan turut memeluk Islam. Dan pada hari ini, tempat ini menjadi bukti pada peristiwa yang sangat bersejarah itu. Kawasan perkuburan ini menempatkan seorang raja bergelar Najasyi yang telah memeluk Islam serta 14 orang sahabat yang telah berhijrah dari tanah Arab dan meninggal dunia di perkampungan ini. Peristiwa bersejarah itu berlaku pada tahun 615 Masehi selepas 5 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul.
Sebuah buku dalam bahasa Tigrina mencatatkan nama-nama sahabat yang dimakamkan di perkuburan ini. Antaranya Amir bin Arish, Hatab bin Haris, Sufyan bin Ma'mar, dan beberapa sahabat lain. Disinilah Raja Ashamah Ahmad Negash, Raja Ethiopia yang memeluk Islam bersama 11 orang sahabat lain dimakamkan. Kubur mereka asalnya terpisah, tetapi disatukan selepas proses baik pulih dilakukan pada kompleks makam ini. Tiga orang sahabat lain seperti Huday bin Nadhullah dimakam di luar bangunan. Penindasan yang dideritai oleh umat Islam Mekah menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan agar mereka berhijrah ke Habsyah. Habsyah dipilih kerana rajanya adil dan memeluk agama Nabi Isa alaihi salam. Mereka bergelar Najasyi dalam bahasa Tigrina bermaksud raja. Selain itu, kisah Najasyi turut diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rombongan perniagaan mereka yang menyeberang Laut Merah ke tanah Arab. Rombongan hijrah yang pertama terdiri daripada 11 orang lelaki dan 4 wanita. Antara mereka ialah Uthman bin Affan, istrinya Rukiyah binti Rasulullah, Abdul Rahman bin Auf dan beberapa sahabat lain. Rombongan itu disambut baik oleh Najasyi. Tetapi selepas 3 bulan, mereka kembali ke Mekah kerana faktor geografi di sini yang berbeza dan setelah Sayyidina Hamzah serta Umar Al-Khattab memeluk Islam. Kaum Quraisy memulau keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dengan tujuan untuk melumpuhkan kekuatan mereka yang menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rentetan peristiwa itu, rombongan lebih besar berhijrah ke Habsyah. Selepas setahun daripada tempoh kepulangan rombongan pertama, seramai 83 orang lelaki dan 11 wanita berhijrah kali kedua ke Habsyah. Musyrikin Mekah turut menghantar utusan dan hadiah, meminta Najasyi memaksa rombongan Islam pulang ke Mekah. Ja'far bin Abi Talib, wakil rombongan Islam, telah dipanggil untuk menjelaskan tentang agama mereka kepada Najasyi. Apabila diminta membawakan dalil daripada Allah, Ja'far lantas membacakan surah Maryam dari awal hingga ayat ke-32 dan 33 yang bermaksud, "Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Setelah mendengarnya, Najasyi berkata, "Inilah yang dibawa oleh Musa dan Isa alaihimassalam." Dia kemudian menolak permintaan dari utusan musyrikin Mekah. Umat Islam menetap di Habsyah hingga penghijrahan besar-besaran ke Madinah. Segelintir daripada mereka terus kekal di Habsyah. Najasyi dikatakan memeluk Islam selepas peristiwa itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan solat gaib sempena kematiannya. Perbuatan itu mengukuhkan keislaman Najasyi. Sekian jejak Rasul untuk kali ini dan semoga kita semua mendapat manfaat daripada paparannya. Sehingga bertemu di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.